Ya, Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara kembali menggelar SMK Expo 2019. Kegiatan yang diikuti seluruh SMK yang ada di Sulawesi Utara ini menampilkan kreasi unggulan masing-masing sekolah. Expo SMK 2019 menampilkan kreativitas unggulan masing-masing sekolah, mulai dari teknologi, pertanian, kesehatan, kemaritiman, industri kreatif, hingga teknologi komputer. Pelaksanaan SMK Expo untuk meningkatkan sarana keahlian para siswa serta mempersiapkan lulusan SMK yang siap kerja. Karena semua apa yang potensi dari sekolah-sekolah yang ada sekolah kejuruan itu ditampilkan dalam SMK Expo ini. Jadi bidang kompetensi keahlian yang ada itu ditampilkan. Dan otomatis itu juga menjadi pengetahuan bagi siswa sekolah menengah pertama bila mana mereka berkunjung ke sini, ataupun masyarakat umum yang ada di datang berkunjung di SMK Expo ini. Melalui SMK Expo 2019 tersebut, masing-masing peserta dapat menampilkan kreasi mereka kepada masyarakat maupun dunia usaha yang banyak menyerap lulusan SMK. Dari Kota Manado, Stephen Potabuka melaporkan.